pemanfaatannya saya pikir jangan sangat jangan terganggu ya. Karena kan tahap satu mah lapangan mah sudah clear. Udah clear ya. Jadi bisa segera digunakan. Bulan kapan Pak perkiraan pelatihan? Tadi Pak Teddy sampaikan ini Persib tanggal 20 nih sampai 20 masih di Malaysia ya. Ya. Nah, setelah pulang dari Malaysia mungkin udah bisa langsung latihan. Nah, itu teknis lah saya pikir, tapi yang pasti ini bisa segera dimanfaatkan oleh Persib untuk melakukan latihan. Untuk saat ini diberikan tempat latihan dulu. Jadi kita sangat berterima kasih Pak, karena dengan adanya tempat latihan yang permanen akan sangat memudahkan bagi Persib untuk bisa berlatih dengan baik. Jadi, sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Nah, untuk persoalan home base nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan pihak pemerintah kota. Karena tadi seperti Pak Yana ungkapkan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu sebelum bisa dikerjasama. Yeah.